Ikut angin. Tapi kat tempat sana lagi nanti kita tim drone kita tak ada kira orang datang. Dia pecahkan yang Muhammad dia pecahkan IBC tank tu. Jadi cecair tu yang ada dalam tu dia akan masuk sini. Ini satu jenis buangan lah. Dia pecah sini, dia ambil lah balik. Ha, skrap bakal ambil kan, tapi dia belah. Tapi kalau tengok keseluruhan kawasan dia berdekat, ini adalah tempat sampah haram. Betul tempat sampah haram. Sebab ada juga yang sekian lama dia buang macam-macam jenis buangan yang umat. So mungkin dalam masa 2 minggu ni aktiviti dalam 2-3 minggu, beberapa minggu ni so, melibatkan buangan-buangan macam ni lah. Itu yang menimbulkan bau tu. So kita pun dah kita pun dah sita ada satu jentera tu yang digunakan untuk ni. Jangkaut tu. Jadi kalau ini yang sakit. Boleh kita nak masuk ke kat sana tu lagi dalam kuat baunya tu. Nak tuan. Dia bau kancing bau cacat lama ni. Maknanya dia bakar pasal dia. Yang bomba itu yang kita takut tu. Kalau dia bakar lagi, apa orang kata impak dia tu lagi ni. Sebab sekarang dia tak buat apa pun, bau tu sentiasa ada. Dan kita risau ni sebab di Persil 5. Yang bomba tu Persil 5 di sebelah sana tu. Persil 5 tu, nampak? Ya, aduan kan. Sebelah sana dengkil. Boleh ni ketanggalkan dulu. Ni pun boleh potong. Buka. Nak lalu ke sana. Kalau boleh kita ke sana. Buka. Buka dulu. Okay. Boleh. Lantau. Oi, kuat bau. Kita bisik. Kuat bau. Yo. Ni antara okey, ni ada bau cat pun ada, bau solvent pun ada. Dia campur-campur lah dia. Cat, solvent. Okey. Memang inilah bau yang dihidu ni. Cat, solvent, minyak. Babek wei, takut ada gedung sikit. Ini dah lama kan ni. Dia dah gali kan, dia gali. Dia bakar sikit-sikit dah. Dia dah. Lah. Aliran dah masuk sana. Belah sana pun ada lagi. Tapi sinilah buat ni bau ni. Yang kuat bau sini. Mereka kecap sana. Tanah dia macam lembut kan. Okey, tong-tong drum ni kita cari solvent lah. Dia ada 60 orang yang ni kan? 60 orang yang dah kena ni kan? Batuk-batuk maksudnya. Ada yang aduan pun dulu. Tapi yang kita terima aduan ni lebih dekat dalam lebih daripada 70 lah. Tu lah. Bertadu-tadu mengadu. Okay, jadi kita akan buat siasatan lanjut. Satu, kalau ada tanda-tanda kat mana-mana tong drum ke bekas-bekas tu, label nama-nama kilang, kita akan ambil. Kita akan buat siasatan lanjut, termasuk rakaman percakapan. Dan
Lepas itu kita akan ambil sampel jugalah kat sini. Sampel-sampel yang berkaitan mengikut jenis lah. Kalau ada 5 jenis buangan, mungkin 5 sampel sepuang-puang. Lepas itu yang pertama, yang kedua kita akan kena pasti tuan tanah. Tuan tanah ni, tempat pembuangan ni. Nah, hari ni kalau itu atau mak awal kita yang buat ni tanah kerajaan negeri. Kalau individu kenapa kita akan buat rumah tanah juga lah. Dah lama dia buat kerja ni. Cuma agaknya dia mungkin masa tu dia tong kosong, tak apa sangat, tak apa baru. Tapi kalau dia bakar tu dia akan tambah lah. Tapi dia mungkin asal tu tempat sampah haram. Tempat sampah haram lah. Dulu mungkin dia buang sampah-sampah yang tak berbau. Sampah domestik dia. Biasa je. Lepas tu dia dah naikkan taraf dia lah. Dia siap gali dulu tu. Dia gali lubang dulu. Nak bawah ni berapa banyak tong lagi dewan. So ceritanya bila melibatkan bau apa semua, dia dah dikatakan sebagai melibatkan kepentingan awam. Maknanya kawasan ni masa kita buat siasatan dah selesai apa semua, pembersihan boleh dibuat segera. Itu cerita dia. Jadi siasatan kita kena laju juga, kena pasti siapa yang bertanggungjawab. Dan kita akan minta lah kalau itu pun nak tunggu mahkamah juga sebenarnya. Lambat Cik Wan, maksudnya lambat masa. Sebab sekarang ni dia menimbulkan kacau ganggu ni. Sebab kita takut Cik Wan, kalau kita biarkan lama nanti kan ada orang pengsan Itu yang di hingga sekarang ni tak ada aliran ke sungai? Tak ada, masih baik. Dia di sini saja. Dia macam ni bekas lombong ni, lombong apa Lombong. Dia tempat ni nama apa sebenarnya yang spesifik? Nantak. Dia orang panggil apa? Lombong Namtak. 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 Saya pun tak tahu apa Namtak tu nama apa. Hilang. Ada kemungkinan tuan buat sama sini kan? Itu nanti siasatan kita kena tengok siasatan. Yalah, kita nanti ini sebab kita baru jumpa Encik Wan. Nanti saya akan arrangekan untuk buat kuadron lah. Kita go by. Ini tim ni tak cukup lagi. Plan tu. Dia campur ni. Sat. Tangan ni. Saya pakai sawut ni tak? Tangan. Nur apa ke? Boleh. Oh, betul ni. Yang mula-mula tadi tu pun ada baru juga yang kita. Tadi ada keluarga kita tengok. Luas juga ni ni. Saya nak minta bantuan. Saya akan mesti berbicara. Tak menyebabkan bau. Saya akan berbicara.
Dia orang lembut ni, Wan. Bersihkan cepat. Itu cerita dia. Di samping siasatan kita tadilah untuk kena pasti siapa yang kena. Cumanya tanah ni kalau ikut semakan awal tanah kerajaan. Dia kalau nak ikut kita punya positif, kalau tanah persendian memang kita, kalau kita tak dapat tahu siapa yang buang, tuan tanah kita boleh cas. Tuan tanah lah. Tapi dalam hal ni kerajaan ni kena pasti tu. Susah sikit lah. Ya. Yeah. Tak terlupa ni token besar ni. Tadi buah habis bentang ambau tempat ni. Dalam masa yang sama kita tu kena pasti tuan tanah. Dia sudah ada 4-5 maklumat ni. Yang ni kita dah boleh viral dah? Dah boleh bagi tahu dah?